Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi di channel Cak Zul, guys. Oke, kali ini saya akan memberitahukan cara mengatasi hamparan layar terdeteksi di Samsung J5. Oke. Di sini untuk buka status kita disuruh diarahkan buka setelan, guys. Tapi di sini setelannya dicentang tidak bisa. Ini hamparan layarnya terdeteksi. Oke, bagaimana caranya? Oke, di sini langkah pertama kita matikan handphonenya, guys. Kita bisa matikan, kita juga bisa pilih mulai ulang. Oke, kita tunggu. Nah, nanti kalau sudah muncul logo Samsung, kita tekan volume bawah, guys. Kita tekan terus sampai HP-nya ke home screen. Oke, kita tunggu, guys. Nah, kalau di bahasa komputernya ini adalah masuk ke mode atau shift mode. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah masuk ke mode aman atau shift mode. Nah, di sini kita bisa mencentangnya tadi, guys. Oke, pertama. Nah, di sini kita cari tadi aplikasi yang bermasalah atau perlu izin. Nah, di sini masuk ke aplikasi. Kita pilih manajer aplikasi. Oke, kita tunggu. Dan nah, kalau muncul seperti ini, kita pilih aplikasi yang bermasalah tadi, guys, atau izinnya tidak bisa disentang. Oke. Nah, di sini dalam posisi mode aman kita lihat. Oke, ternyata kita bisa mencentang izinnya, guys, supaya kita bisa melihat status mengirim story ataupun mendownload gambar, guys. Oke, kita kembalikan. Jika dirasa sudah selesai, kita matikan lagi atau kita bisa mulai ulang lagi, guys. Oke, kita mulai ulang tanpa perlu ditekan tombol apapun, guys. Kita tunggu sampai nyala kembali. Nah, di sini sudah muncul logonya. Oke, kita tunggu dulu, guys. Oke, lumayan agak lama. Oke, di sini sudah masuk ke home screen dalam posisi normal, bukan mode aman lagi, guys. Kita lihat dan kita coba buka aplikasi WhatsApp-nya, guys. Oke. Di sini kita cari WhatsApp. Nah, di sini sudah muncul, kita coba buka story atau status di WA. Oke, dan di sini tidak perlu membuka izin lagi, guys, karena sudah kita aktifkan izinnya tadi. Jadi di sini langsung muter. Di sini tinggal kita lihat saja jaringannya apakah normal. Di sini jaringannya lemot, guys, jadi masih muter-muter. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.